Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Sabda Sakti. Semoga kalian sehat semua. Amin. Berisik banget ya. Master Itachi. Lapar ya, nak ya. Nah, kita kasih makan dulu biar nggak kasihan ya, dia udah berisik banget. Setelah itu kita bakal kasih tahu cara merawatnya, teman-teman. Jadi nih, awalnya itu dikasih cat food sama air. Ini tadi ada airnya, teman-teman, cuma udah surut ya, udah meresap ke makanan kucingnya. Cara ngasih makannya kayak gini ya. Aci, sambil panggil namanya. Aci, tungguin dia, dia mangap-mangap dulu. Oh, masih mangap. Aci, tuh dia mau pup, teman-teman. Kalau mau pup begitu dia. Wah, wah, ih, jorok. Aci, ya dimuntahin. Dimuntahin. Ini masih ada nih, Aci. Oh, dia nggak, udah terlalu kenyang kayaknya. Masa segitu doang? Oh iya, soalnya sejam lalu udah makan, teman-teman. Jadi dia itu, gue ngebiasain ngasih makannya itu makanan kucing ya, makanan kucing atau yang biasa disebut cat food. Kalian bisa beli di pet shop atau di kios-kios burung suka ada kan. Terserah mau ukurannya gede, mau ukurannya kecil, no problem ya. Karena mulut si gagak termasuk besar juga, teman-teman. Terus kalian kasih air hangat dan tungguin sampai si cat food ini lunak, teman-teman. Selain cat food, apa sih makanannya? Kalian bisa kasih serangga seperti jangkrik, ulat Hongkong atau ulat Jerman ya. Tapi dimatiin dulu, teman-teman. Dibejek dulu, kayak dibikin jus gitulah. Baru suapin ke dia. Itu boleh dikasih seminggu sekali sih kalau gue ya. Pengalaman gue seminggu sekali. Sisanya cat food. Dan untuk makanan instannya selain cat food, kalian bisa kasih makanan burung, pur burung, bahkan pelet ikan juga mau dia, teman-teman. Kalau untuk buah sih kurang ya, kurang ya Bu ya. Tapi kemarin si Itachi ini mau ya dikasih buah ya. Beda sama si Master Tanjiro, dia nggak doyan, beda-beda kesukaannya. Tapi lebih simpel gini sih, lebih simpel cat food. Terus minggu sekali kasih jus jangkrik atau ulat Hongkong atau ulat Jerman, teman-teman. Kalian bisa kasih ke anakan gagak ya. Jadi ini cara merawat anakan gagak. Untuk usia segini, usia bulu jarum atau disebutnya brancher kali ya, brancher. Itu kalian belum bisa ngelatih yang berlebihan, misalnya kayak ngelatih untuk dia jalan-jalan ke kita, jangan dulu, kasihan teman-teman. Kita latih untuk panggil nama ya. Jadi kasih makan sambil panggil nama biar dia tahu siapa yang ngasih makan gitu, teman-teman. Siapa partnernya. Aci. Tuh gitu, panggil nama. Dia mangap pasti. Aci. 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 Oke. Kalau gue pribadi sih untuk burung gagak ya, berbeda dengan paru bengkok yang lain. Kalau paru bengkok kan biasanya pakai suntikan gitu, spet. Kalau untuk gagak sih nggak perlu ya, teman-teman ya. Kalian bisa pakai tangan kalian, jari kalian untuk ngasih makan mereka, nyuapin mereka, nggak sakit kok patokannya. Dan itu lebih safety sih. Karena yang ditakutin kalau misalnya kita kasihnya spetan yang di apa pentilnya itu ada karet ya, apa sih disebutnya, pentil ban, kayak pentil ban gitu, itu takutnya nanti ketarik sama dia terus nelen ke dalam ini perut burungnya. Kasihan teman-teman, nanti bisa fatal ya, bisa mengakibatkan kematian. Ini udah berarti udah kenyang dia, kita taruh. Nah,
untuk perpindahan kandangnya nih, ini udah rada gedean sekarang karena si Master Itachi ini umurnya, usianya udah 1 minggu setelah gua adopsi ya. Setelah gua adopsi umurnya udah 1 minggu. Kalau kalian pengen lihat video sebelumnya ya ada di video 1 minggu yang lalu teman-teman. Ini kayak gini ya kandang sebelumnya. Karena dia sekarang udah mulai membesar, udah mulai tumbuh besar, kita pindahin teman-teman. Wow. Kenapa dia tuh nggak mau ditaruh di bawah ya? Jadi pertama-tama kita sediain keranjang buah atau kotak untuk kandangnya dia teman-teman. Jadi ini kayak gini ya. Kita buka kayak gini nih. Kita buka nih. Kita buka. Kalau sebelumnya gue pakai serbuk kayu ya. Kalau sebelumnya pakai serbuk kayu karena emang dapatnya dari sana begitu. Nah di sini mau gue renovasi. Hei ya renovasi. Jadi pakai koran apa enggak ya? Pakai deh kayaknya. Karena takutnya si pupnya itu ke bawah teman-teman nanti kotor, jorok. Ya udah, kita kasih koran ya. Kita kasih koran. Kita alasin koran. Ini alas pertama ya, masih ada alas kedua. Alas koran. Selanjutnya kalian bisa kasih alalang ilalang kering atau rumput-rumput kering teman-teman. Ini gue pakai ini ya, gue pakai apa sih namanya ilalang kering. Tadinya sih nggak kering, cuma gue potongin, terus gue jemur, jadi kering sekarang teman-teman. Mau diguntingin lagi? Perlu diguntingin nggak ya? Kayaknya perlu ya bu ya. Mm-mm. Oh iya, biar nggak ribet gitu ya. Sebentar teman-teman. Nah kita guntingin ya, menurut saran Bu Kaji ya harus digunting. Oh, gak bisa banyak-banyak guntingnya. Dikit-dikit ya. Ini sih pengalaman dari pelihara si Master Tanjiro teman-teman. Dulu si Tanjiro juga begini ya. Jadi Itachi harus begini. Karena gue udah berhasil pelihara burung gagak, berarti cocok untuk ngasih saran ke kalian teman-teman. Mungkin di beberapa kiper berbeda-beda ya cara peliharanya. Tapi kalau gue ya begini. Cuma emang gak disarankan banget kalau alasnya itu pakai wood pellet. Wood pellet, wood pellet itu seperti ini teman-teman. Itu yang biasa dipakai untuk anakan burung paruh bengkok ya. Kayak gitu biasanya. Ini sebenarnya kurang banyak sih lalangnya nih. Banyak ilalangnya harusnya. Udah kali ya Bu ya? Mm-mm. Sudah cukup. Sudah cukup dan ini tuh udah nyaman banget teman-teman. Oke, sekarang kita ambil kandang si Aci sebelumnya dan sekarang di sini ada Aci teman-teman. Aci. Aci, assalamualaikum. Tapi kerennya dia, waduh, sorry ini, aduh, bentar. Nah, mau ngomong ke teman-teman semua nih, kalau burung-burung lain kan rata-rata itu temboloknya ada di sini ya bu ya, temboloknya. Tapi berbeda dengan burung gagak teman-teman, burung gagak itu temboloknya ada di bawah dia teman-teman. Kalian bisa cek di sini ya. Nih kelihatan nggak bu? Tuh temboloknya gede banget tuh. Sorry ini, no, gede banget temboloknya di sini. Jadi kalian jangan ngeraba di sini ya. Kok kosong banget lehernya, kelaparan tuh kasihan. Bukan di situ teman-teman, bukan di sini ya, bukan di sini tembolok untuk si burung gagak ini. Tapi di bawah. Ibaratnya kalau kita lihat tuh kayak di bawah perut kali ya, di dekat di antara perut sama tempat pembuangan kotoran. Bener nggak bu? Uniknya gagak tuh gitu ya. Keren dia. Jadi nggak giling langsung keluar. Nggak ngerti gue sistem ininya pencernaannya, nggak tahu gue kayak gimana. Kok bisa begitu sih, unik banget burung ini tuh. Hey, sekarang kamu sudah besar ya. Kemarin tuh lucu loh teman-teman. Jadi jujur ya, gue lebih rekomen ngasih makan dia cat food ketimbang yang lain karena apa ya? Cat food itu untuk pertumbuhan dia lebih besar ya, lebih cepet gitulah. Dan si Master itu termasuk apa ya, termasuk yang ini
yang cepat pertumbuhannya. Wah, ini hujan teman-teman. Tadi tuh gerah banget ya, panas banget sampai gue keringetan. Ya mungkin emang tanda-tanda mau hujan ya. Dan sekarang turun hujan. Master kemana lagi? Tadi udah dikeluarin sih master dari kandangnya. Gak tau kemana dia. Habis ini kita cari dia sambil hujan-hujanan lah. Master di mana, Syari? Itu tuh master deh. Master! Hujan, pulang nak. Master! Master! Mana dia? Tuh deket daun salam. Tuh di pos. Master! Mana dia? Bentar, tunggu dulu. Hei, sini pulang. Ngapain kamu? Tau hujan, pulang. Hujan pulang, jangan main mulu ya. Ntar makan di kandang kan banyak, banyak makanan di sini. Masuk, 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 masuk nggak? Masuk kamu. Nah, main hujan ya. Di sana tuh hujan. Ntar main jalan sebentar ya. Kacau. Oke, balik lagi si Master Itachi nih teman-teman. Itachi ini lucu ya. Dia tuh tadinya suaranya cempreng banget ya, maksudnya. Apa ya? Kayak bayi. Kayak bayi, cuma sekarang udah mulai gede ya suaranya Bu ya. Makin sini makin gede banget suaranya, kalau apalagi kalau lapar udah dua-duaan caut-cautan tuh sama Tanjiro. Halo. Halo. Aci. Halo. Nah, ini dipanggilnya Aci teman-teman, padahal nama panjangnya Itachi ya, Master Itachi. Cuma dipanggilnya Aci. Aci. Wah, udah mulai bisa duduk. Tadinya tuh lemah banget ya Bu ya. Sekarang udah mendingan lah, udah rada sedikit kuat. Tinggal nunggu dia bisa apa? Apa sih namanya? Berdiri tegak lah, kalau ibaratnya di burung tuh. Kamu kenapa? Wah, oh, kekenyangan teman-teman. Kekenyangan. Nih, lihat nih. Tuh. Lihat, gendut banget nih nih. Kelihatan enggak, Bu? Gendut banget. Kasian ya tadi, emang dia gitu sih, tipe-tipe burung yang manja ya, walaupun udah kenyang dia masih tetap manja. Jadi kita emang benar-benar harus atur pola makan si gagak kita atau peliharaan gagak kita. Untuk teman-teman yang bingung gimana cara merawat gagak, mungkin bisa cek di konten-konten gue sebelumnya, dan di playlist juga udah ada playlist burung gagak, kalian bisa cek di sana. Tapi untuk perawatan burung gagak sendiri kayaknya gue baru nge-up ini ya. Karena ada contohnya, kalau Master udah kelewat gede waktu itu. Kesalahan si Master itu waktu dari kecil ya, namanya gue belum punya pengalaman untuk melihara gagak. Kalau emang berhasil ya udah, gue up konten cara pelihara baby gagak. Dan mungkin sekarang teman-teman udah pada tahu ya, seperti ini. Kalau misalnya takut burung gagaknya diapa-apain sama hewan lain seperti kucing, atau kalian punya apa? Punya hewan predator lainnya seperti burung hantu, takutnya dihajar gitu kan. Jadi di sini udah disediain tutupnya teman-teman. Kalian bisa tutup di sini. Tutup. Tapi tetap ya, kalau kalian sesekali buka pas lagi makan, ngasih makan juga buka. Karena kenapa? Karena si gagak itu mentok ya, kepentok ininya. Lebih si box ini tuh lebih pendek ketimbang si gagak gitu teman-teman. Pak, kalau itu kan bolong-bolong, kalau malam gimana dong? Nggak kedinginan? Oh, kalau malam udah ada triknya sendiri sekarang, Bu. Jadi sekarang waktunya dia ditaruh di outdoor, Bu. Maksudnya outdoor tuh teras rumah ya. Teras rumah yang nggak kena air hujan. Atau nggak terlalu inilah anginnya. Nggak terlalu panas juga. Nggak terlalu panas juga. Tapi nanti dikasih ini, Bu. Dikasih apa? Dikasih kain di sininya nih. Kasih penutup kayak gimana tuh, Pak? Kasih penutup kayak gini, Bu. Bentar. Kasih penutup kayak begini. Ini bisa. Jadi nggak perlu yang rapat banget sih. Takutnya dia ngap juga kan, butuh udara yang bebas, butuh udara yang banyak. Jadi kayak gini aja tutup teman-teman. Jadi biar nggak kena lampu juga, cahaya lampu juga, karena biar kayak di alamnya aja sih. Kalau malam tuh gelap ya. Jangan sampai kena lampu gitu teman-teman. Harus sih untuk apa? Si hewan biar nggak stres. Seperti ini. Tuh, masih gitu, padahal udah gendut banget ya. Ya emang gitu kalau anak-anak mah. Jadi kita yang harus ngontrol teman-teman. Jangan mentang-mentang dia mulut terus kita kasih makan terus, jangan. Kasihan dia teman-teman. Jadi kita atur pola makannya si anakan burung gagak ini. Dan
Jangan pernah mandiin burung gagak yang usianya masih segini, masih anak-anak, belum bisa lompat-lompat, kecuali burung gagaknya udah bisa lompat-lompat, teman-teman. Itu bisa kalian mandikan. Tapi kalau untuk seperti ini jangan, karena beresiko mati. Oke. Mungkin cukup itu aja kalau untuk trik melatih gagak. Mungkin di next video yang enggak tahu kapan itu gua bikin kontennya dulu biar kalian pada tahu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan untuk burung gagak, anakan burung gagak yang belum gua jelasin di sini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kritik saran teman-teman kalian semua, karena sampai sekarang gua masih butuh kritik saran kalian. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.